Assalamualaikum. Hari ini kita di ladang lagi, guys. Wah, jembatannya ini udah mau rubuh kayaknya ini. Perlu kita lakukan servis. Hari ini di ladang yang semak dan di tengah harga sawit yang turun, kita tetap melakukan pemupukan, guys, supaya tetap ada buahnya. Hari ini kita mupuk SP36. Kayak dereng semak banget ya. Hah? Makai pol. Wayo. Kita mau lihat bagian sana. Ambil cek. Hujan ya. Cuaca hujan, guys. Waduh. Tuh. Alhamdulillah semak. Nah. Udah sebulan saya tidak cek. Lebih malah kayak tau ya. Bagi selama sebelum puasa aja belum pernah cek ya. Semak sekali, guys. Besok kita akan lakukan membuat batan. Mana kita pupuk sebenarnya ini? Walah. Ini tanaman sama sawitnya gak ketok, guys. Wah. Kurang bagus, guys. Ya, ini karena lahan itu nih lumayan hijau sih ya. Karena lahannya gini sih. Di ujung sana itu harusnya udah matang itu banyak. Gimana sih pas kayak? Kita mau cek. Di sebelah sana. Jadi ini dulu rawa. Terus kita buang, guys. Kita buang. Ngeri ini pol, guys. Aku ya wedi nek ngene iki. Jalannya mana ini, guys? Ini tidak. Ini kita cek. Ah, mudah-mudahan masa depan petani sawit ini semakin cerah, guys. Ya apa iki? Ini dulu sih sebelum ditebuang, guys. Ini lokasi bushcraft saya, guys. Dah, ini enak sawit yang mau mateng, guys. Kita cek sawit ujung ini. Wah, semua epal ya. Lewat dia, guys. Wah, waduh, ya. Semak, guys, semak. Itu juga ada yang mateng, guys. Banyak ini mateng ini. Udah perlu buah batu lagi nih, guys. Wah, apa ini? Lelah. Wah, makai ini, guys. Satu jenjang. Ya, buah sok ini. Wacok. Ini yang sawit ujung, guys. Ada apa itu? Satu, dua janjang, guys. Bosok dia. Jadi lahan baru ini kita perlu tereksplor. Itu juga tadi di situ juga ada itu masak. Waduh, Rine. Duitnya. Jadi teman-teman yang belum pernah melihat perkebunan sawit, nah seperti inilah keadaan perkebunan sawit ya.